Kalian berdua ikut saya ke ruang guru sekarang juga. Ya. Ada apa sih? Bahaya. Jadi benar, Michelle udah tahu soal video itu? Ya, Mas. Dia sih nanya sama aku kepastiannya seperti apa. Wajar sih, Mas. Dia anak yang baik. Dia pasti was-was dan nanya kebenaran itu dari mulut aku sendiri. Tapi kamu sudah jelasin kan? Kalau video itu tuh cuma fitnah aja. Mas, kamu kok malah ketawa sih? Aku jadi keinget aja soal ancaman Madam Pretty dengan video itu. Karena dia kan berharap dengan video itu Michelle jadi malu dan marah banget sama kamu kalau sampai Michelle tahu soal video itu. Tapi ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi dia. Iya kan? Iya, Mas. Semoga aja Madam Pretty sama Aldino itu nggak berulah lagi ya. Aku tuh sampai bingung deh, Mas. Kenapa sih mereka berdua itu kayaknya nggak seneng banget kalau ngeliat aku bahagia. Mereka tuh pasti berulah terus. Kamu tenang aja. Kalau sampai Madam Pretty punya 1000 cara untuk mengusik kamu, kamu punya 2 bodyguard yang akan selalu melindungi kamu dan Michelle. Dan kamu tahu kan siapa bodyguard itu? Bodyguard? Siapa, Mas? Aku sama pacar anak kamu itu. Ya ampun, aku pikir siapa, Mas? Ya, tapi aku sangat berterima kasih, Mas, sama kamu, sama Rifki. Kalian berdua tuh selalu melindungi aku sama El, selalu menjaga aku sama El. Aku tuh sama El itu sampai harus berhutang budi banyak sama kalian. Mil, nggak ada istilah yang namanya berhutang budi untuk orang-orang yang ikhlas menolong. Kalau kamu merasa berhutang budi, berarti kamu meragukan dong keikhlasan aku dan Rifki. Enggak, bukan itu maksud aku, Mas. Aku tahu kok, kalian berdua itu ikhlas dan tulus banget. Ya harus. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Bapak sengaja mengumpulkan kalian di sini karena ingin menginformasikan kalau Sabtu minggu ini, sekolah kita kembali akan mengadakan acara persami. Persami lagi, kawan. Tapi persami kali ini berbeda dengan persami sebelumnya. Karena persami kali ini akan dilaksanakan di lingkungan sekolah. Dan semua peserta, baik siswa dan para guru, harus memakai seragam pramuka. Ya. Ya. Bebas saya sih, Pak. Pakai pramuka, Pak. Tolong tenang sebentar. Kalau Pak Kepala Sekolah lagi bicara, tolong kalian dengar semua. Dengar semua. Silakan, Pak. Ini sudah menjadi peraturan sekolah yang tidak bisa diganggu gugat. Dan seperti persami sebelumnya, kalian semua akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Ah, Pak Basuki, mohon izin. Eh, Farel, ada yang sopan sedikit. Ih, Rifki. Oh. Semua. Mau nanya apa? Iya, Pak. Bapak, mohon maaf sebelumnya. Itu kira-kira nih, kelompoknya itu masih seperti kemarin apa enggak, Bapak? Wow. Yeah, apa-apaan sih? Itu mah maunya lu, pengen sekelompok sama itu, Nona pacar kesayangan. Enak! Mau Nona baik sayangan atau Nona pacar kesayangan? Aduh, masuk, Rifa! Berisik banget sih anak-anak IPS nih. Ih, lu apaan sih, komen aja. Iri, bos. Woi. Kamu orang itu lagi nge-review diri kamu orang atau gimana? Tolong silent. Tolong tenang semua ya. Tolong tenang. Lanjut, Pak. Mengenai pembagian kelompok, secepatnya akan diumumkan di mading seperti sebelumnya. Ya. Bener kan, Budia? Betul, Pak. Dan mudah-mudahan besok pembagian kelompoknya sudah saya bisa serahkan sama Pak Basuki. Jadi paling lambat besok pembagian kelompoknya akan diinformasikan. Tapi ingat,
selama acara berlangsung, kalian tidak boleh melakukan kegiatan di luar acara jadwal yang sudah ditentukan. Agar tidak terjadi seperti kejadian-kejadian sebelumnya yang tidak diinginkan. Bagaimana? Kalian semua paham? Paham, Pak. Kalau begitu, biar mempersingkat waktu, pengumuman dari Bapak cukup sekian. Silakan kalian bubar dan kembali ke kelas masing-masing. Ya, sebelum bubar, Rifki, Aldino, sini sebentar. Yaudah. Ada yang Bapak sampaikan. Good luck, Niki. Kabarin ya. Santai. Thank you. Sayang. Ih, jangan pegang-pegang tuh. Kalian berdua ikut saya ke ruang guru sekarang juga. Ya. Ada apa sih? Kok dibawa ke ruang guru, Bel? Gimana gue tahu lo nanya sama gue gimana sih? Harap deh, kali ini kita bisa satu kelompok. Kok lu diem sih? Kenapa lu nggak mau ya satu kelompok bareng gue? Ya, menurut gue berharap itu boleh. Sah-sah aja kok. Jadi lu nggak mau ya satu kelompok sama gue? Gimana ya? Yokta, kok lo gitu sih? Udah deh, lo jawab jujur aja, lo mau satu kelompok gak sama gue? Gak usah sosokan bohongin diri sendiri deh. Dan gue gak membohongi diri gue sendiri lo, Sya. Ya udah, kalau gitu lo jawab, mau gak satu kelompok sama gue? Ya lo selalu aja deh. Ih, kok terserah gue sih? Gue tuh pengen dengar dari mulut lo sendiri. Iya, mau enggak? Gini. Emangnya lo siap dengar jawaban dari gue? Ntar kalau misalkan enggak sesuai sama ekspektasi lo, apa kalau siap? Lo mau jujur? Ya udah. Terus dijawab. Kok lo ketawa? Ya, mesti kamu lucu. Hah? Lo bilang apa tadi? Kamu. Lo? Lo bilang gak kamu? Enggak, lo. Tadi gue dengerin ngomong kamu. Oh iya udah, gue bilangnya kamu tapi gue gak bermaksud. Udah, gak usah banyak ya, alasan. Lo tuh banyak alasan, lo. Aduh. Lo tuh usah banyak alasan. Gini. Kamu, aku udah mau bingung. Emang lu bilang gua kamu. Udah deh. Gua duluan. Duluan gue. Ryan, kenapa kirimin gue foto-foto ini sih? Maksudnya apa? Tapi ngeliat Okta yang deket banget sama Tasya kayak gini, gue kenapa jadi sedih ya? Kenapa gue harus ngerasa sedih kalau gak ada harapan lagi untuk bisa deket sama Okta? Masa sih gue beneran jatuh cinta sama cowok prik kayak gitu? Terus terang aja aku bilang sama kalian berdua. Gara-gara kalian selalu bikin masalah. Jujur aku seteres. Sampai tugas dari kepala sekolah ku abaikan, kalian tahu enggak? Kenapa sih Rifki? Aldino,
Kau tonjok dia, ini pun kau tonjok. Aku ini guru kalian, hatiku sedih kalian. Muridku pukul-pukulan. Emangnya aku kemarin nonton kalian itu enggak sedih? Ini aku masih pucat muka aku sampai sekarang. Bagaimana kalau guru-guru yang lain tahu? Pak Kepala Sekolah, Pak Basuki tahu? Apa enggak dihukum, ditambah hukuman kalian jauh lebih berat? Pikir, Aldino. Rifki. Gini, Pak. Gini, Pak. Begini apa lagi? Kalau begini aja kompak kalian. Apa mau dijelaskan? Coba jelaskan. Pak Togar. Tapi adanya pertandingan kemarin itu semua karena Aldino, Pak. Karena dia udah nantangin saya dan juga dia udah ngancam saya. Ngancam apa sih Aldino? Ngancam apa kau Aldino? Gak bisa gitu, Pak. Dia yang salah. Karena punya ide duluan buat tanding di atas ring, itu dia, bukan saya. Aldinosaurus. Gua memang iya, gua nantangin lu duluan, tapi lu gak pikun kan? Gua juga udah batalin itu, tapi lu gak setuju. Lu malah nantangin gua balik dan lu pake ngancem-ngancem gua. Bel, gua jadi penasaran deh, itu kayak Baby Rifki sama Aldino kenapa sih sampai dipanggil ke ruang guru segala? Jangan sampai deh my baby Rifki dihukum sama Pak Togar, kan gak siap. Renden, aduh lo gimana sih? Masa khawatirin mantan lo, bukannya Aldino papa negara IPA. Kan lo mama negara IPA. Ih, belin banget sih lo. Gue tuh bukan mama negara IPA. Arin, Bella. Ya, Bu. Barusan ibu ngedengar kalau kalian ngomongin Rifki sama Aldino dipanggil Pak Togar. Apa betul seperti itu? Iya, Bu. Iya, emang ibu gak tahu kalau Rifki sama Aldino dipanggil? Dipanggil Pak Togar? Iya. Loh, ibu nggak tahu itu Aldino sama Rifki tuh kemarin habis tanding di ring loh, Bu. Iya, Bu. Pak. Loh, kayak gitu. Ini kamu beneran? Iya, lihat aja nih Rifki di sininya. Bu Dia? Lagi gosip apa ini sama muridnya? Bella sama Arin. Bella, Arin, kalian duluan aja ke kelas ya. Permisi, Bu, Pak. Sakit, Bu. Pak Jaya itu kenapa sih bohongin saya? Pak Jaya jangan pura-pura nggak tahu deh. Kalau ternyata Rifki dan Aldino akhirnya betul-betul bertanding di atas ring. Hah? Kenapa sih Pak Jaya tuh nggak kasih tahu saya? Rifki sama Aldino tanding di atas ring kemarin. Pak Jaya pura-pura nggak tahu nih. Kenapa sih Bapak bohongin saya? Tuh, sekarang akhirnya mereka dipanggil sama Pak Togar. Oh, Pak Togar tahu kalau Rifki sama Aldino jadi tanding di atas ring kemarin. Kok saya nggak tahu sih? Bapak nggak lagi bohongin saya, kan? Serius, Bu? Kalau gitu, berarti Pak Togar bohongin kita dong. Karena cuma Pak Togar yang tahu. Oh, ada yang nggak bener nih, Pak Togar nih. Dia sengaja nutupin semuanya dari kita, Bu. Nggak cares nih, nggak cares. Kok cares sih? Apaan? Care ya? Udahlah, Pak Jaya bikin pusing. Pak Jaya, kita sekarang ke ruang Pak Togar aja ya. Ya udah, cepet. Ayo. Nggak bisa, ini nggak bisa didiemin ini. Saya juga nggak terima. Oh my God, sorry. HP lo jatuh gara-gara gue. It's okay, kagetin aja. By the way, Mon, itu... kayaknya itu cowok gue pernah lihat deh. Yang lo janjian itu kan pas latihan Muay Thai. Iya kan? Kok fotonya ada di lo? Ya nggak tahu. Tiba-tiba ada yang ngirimin ini ke gue. Monique, udahlah. Ngaku aja, I know you like him. Dia kayaknya gue pernah lihat deh di SMA 2 Garuda kan dia sekolahnya. Iya kan? Ya dia emang anak SMA 2 Garuda. Itu foto yang di sebelahnya siapa? Namanya Tasha, teman satu sekolahnya. Are you jealous? What? Jealous? Ya enggak lah, ngapain juga gue jealous? Kan gue bukan siapa-siapanya dia, gue gak jealous. Mon, udahlah, just be honest with me. Kita kan bestie. Gue tuh tahu when you're in love gitu, gue bakal dukung kok selama lo in love. Ya gue masih gak tahu perasaan gue kayak apa, tapi kayak gak mungkin banget lah gue in love sama tuh freak boy, gak mungkin. Lagian juga, dia kan lagi deket sama Tasha. Emangnya
mereka udah jadian. Aduh Monica, kalau misalnya mereka belum jadian, berarti statusnya masih available dong, so you don't have to worry. Available? Mm-hmm. Melissa, lo kira tuh cowok bareng Brandon apa? Ya 11-12 kan, buktinya diributin. Ya udah, sekarang lo harus cepet-cepet, ntar keburu sold out lagi. Tuh, ada bell. Ayo kita masuk kelas. So lazy. Oh. Terus gimana tuh cowok? Nanti aja deh ngomong.